Kejadian pecah tabu masjid bukanlah perkara baru yang dialami dalam masyarakat hari ini. Justru, Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, Superintenden Sufian Sulaiman berkata, biarpun pelbagai inisiatif yang dilakukan termasuk memasang kamera litar tertutup CCTV, namun kejadian ini masih berulang. Kecurian tabung duit di masjid ini merupakan satu isu yang boleh dikatakan satu isu yang mendapat perhatian daripada pihak kerajaan dan masyarakat sekitar. Kita tidak melihat kepada berdasarkan jumlah wang. Of course jumlah wang tidak begitu banyak, tapi kita melihat dari segi sikap ataupun perangai segelintir masyarakat yang sanggup mencuri tabung masjid, duit-duit yang diderma oleh para jemaah yang datang solat dan sebagainya. Menurut Sufian, kelicikan penjenayah itu juga membuatkan pengurusan masjid menggandakan ciri keselamatan yang ada termasuk meletakkan pengawal keselamatan. Beliau berkata pihak pengurusan masjid juga harus membuat kutipan wang di dalam tabung itu secara berkala dan tidak membiarkan terlalu lama. Jelasnya, langkah yang disyorkan itu sekaligus dapat menutup ruang dan peluang kepada penjenayah. Pengurusan masjid juga jangan biarkan tabung itu terlalu lama. Nasihat saya. Contoh, kalau habis saja solat Jumaat, of course kita tahu tabung itu lebih sikitlah. Ramai yang derma ke apa. Selepas saja solat Jumaat, AJK surau ataupun AJK masjid, terus buka semua tabung masjid tu, bilang ambil duit. Dan kita percaya penjenayah yang nak memecah tabung masjid ni bukan dia pergi sekali je. Dia pergi, dia membuat pemantauan. Dia study. Masjid ni berapa hari sekali tabung dia ambil duit dia. Seorang pegawai perhubungan polis dilantik di setiap masjid yang dikenal pasti sering menjadi sasaran pencuri di sekitar daerah Kuala Terengganu. Pegawai yang dilantik itu berfungsi sebagai individu yang akan menjadi pengantara di antara pihak masjid dan polis.